Halo teman-teman yang di rumah, jangan lupa tonton channel kami. Kita hari ini mau ngapain guys ya? Hari ini kami akan membakar kledek. Kledek gambar cinta, lope. Nah, kledek cinta lah kalau misalnya orang dikatakan bentuknya kayak lope kan? Daunnya kayak lope. Kledek cinta. Jangan lupa tonton sampai habis. Oke teman-teman, saksikan, check this out. Buat penggalian keladi guys. Keladi akan saya gali teman-temannya untuk inilah guys. Makan-makan malam ini teman-temannya. Ini nih, oke. Okay. Untuk makan-makan bersama kawan-kawan malam ini. Wow. Ampun nih teman-teman. Kuat kali cangkulnya. Nunggu dulu. Cangkul isi nanti. Dapat kita makan. Oh gitu ya. Iyalah. Lebih enak kan? Mana nih yang dia? Itu belakang. Waduh, cangkul, cangkul yang dalam. Oke, teman-teman, ini butuh tenaga yang kuat, tenaga yang ekstra. Oke. Coba kita tengok dulu ya, apakah mantap isinya. Kita lihat ya, hasilnya. Cek. Ini alat yang saya gunakan, cangkul nih teman-teman. Cangkul? Cangkul ini banyak maknanya. Bisa menyangkul hati teman-teman. Jomblo ya. Oke, yang ini nanti kita bakar teman-teman. Bisa dibakar, bisa direbus. Cuman kami malam ini mau dibakar aja ya teman-temannya. Inilah guys, isinya guys. Biar supaya enak, supaya abdul. Lihat ini loh, wajah kamu jalan ganteng tuh. Oh, ini sudah tua nih teman-teman. Oke. Ini. Cari lagi, ayo. Guys. Lagi. Mana lagi nih? Ya, lah. Oke. Ini. Oke, bos. Enak, bos. Mantap, maknyus. Ini di malam hari kegiatan kami seperti ini, bos. Kita cari kayu api lagi, bos. Cari kayu api. Oke, kami akan mencari kayu api untuk membakar kledeknya. Oke, teman-teman. Ikuti terus keseruan kami. Sip. Ini kita harus hidupin apinya sampai hidup betul-betul ya, teman-teman. Proses pembakarannya sangat lama ya. Karena memakan tadi waktu 2 jam. Ada hujan ya teman-teman. Jadi kayu-kayu di sini sangat payah. Hujan lokasi. Basah-basah. Aduh, malam yang ini dingin ini. Ada umbi-umbi, kita makan sendiri. Asik-asik, jos. Oke guys, semangat terus. Mudah-mudahan apinya hidup. Ini masalahnya apinya belum hidup nih guys. Never give up. Oke guys, makan menikmati hidup. Nikmatilah hidupmu sebelum nikmatmu hilang. Jadi teman-teman, ini nih kita ubinya kita letak di tengah-tengah api ya teman-teman, di bawah itu kita bagi kayu. Setelah itu kita hidupkan, baru kita letak ubi yang mau kita bakar tadi, baru kita tumpukan kayu lagi supaya matangnya merata ya teman-teman ya. Masalah ini proses dibakar, kalau direbus sebentar aja teman-teman. Lejat. Ini akan kita letakkan di atas ini, baru kita tumpukan lagi kayu-kayu yang di atas. Lihat nih teman, bentuknya kayak apa teman-teman? Nih, lihat nih bentuknya. Ini bentuknya nih. Seperti apa ya teman-teman? Bayangin, jangan negatif ya. Bentuknya seperti apa? Ayo. Seperti apa? Ayo. Nah, itu teman-teman. Bentuknya mantap loh teman-teman. Ada puntingnya nih. Nih, ada kepalanya. Nah, ada matanya nih. Ngeri loh teman-teman. Ini jenis kledek-kledek yang boleh dikatakan banyak manfaatnya. Betul. Mengandung vitamin janda. Inilah para menunggu yang membosanku, menunggu cintamu. Tapi belum ada kepastian ya? Belum ada kepastian nampaknya ya.
Sedih nak, betul lah lihat wajahnya Put lagi galau ya pemikiran sekarang. Hah? Enggak teman-teman, lagi happy ending nih teman-teman. Mukanya kok kayak kusam gitu. Kayak banyak beban pikiran gitu. Kurang tidur teman-teman ya, maklumi aja. Saya orang pekerja kan, jadi lambat tidur teman-teman. Oh. Biasanya jam-jam seperti ini saya belum balik dari kerja ya teman-teman ya. Sekarang balik. Sekarang sudah pulang. Kerja, hari ini kerja alhamdulillah apa, cepat pulang kerja ya. Kerja apa, brother? Brother kerja apa? Ah, saya kerja dodo teman-teman, kerja sawit. Itulah mukanya mata sawit, pencarian. Ya? Ah, mukanya kayak sawit. Sawit brondolan. Go. Oke teman-teman, nih mulai makan teman. Nih, nih teman-teman. Nih, nengok dagingnya teman. Wih, dagingnya. Ya kita tes ya teman-teman, kita rasa nih. Ya kita makan. Aduh, ya. 5 menit. Oh, 5 menit. Kirain teman-teman ini enggak apa-apa teman-teman. Nih teman-teman ya, makan. Makannya penuh perasaan teman. Wah, walaupun panas panas sedikit ya. Nih teman-teman, ini ini. Ini sangat panas ya teman-teman ya. Kita coba. Enak teman-teman. Rasanya seperti Anda menjadi Boboiboy. Boboiboy. Enak teman-teman. Lezat. Ini emang enak emang ya? Enak teman-teman ya. Betul brother, seperti menjadi Boboiboy. Iya, rasanya Boboiboy. Seperti kita yang enggak punya uang, enggak punya biaya, inilah makanannya. Derita di atas derita. Jadi kami di sini mengaji rasa, kawan. Saking mengaji rasanya kami makan yang boleh dikatakan mereka makan di luar sana. Ya enggak ada rasa. Inilah rasanya teman-teman. Enggak bisa dibohongin. Rasanya hambar seperti kehidupan. Tapi, ya seperti kehidupan mau nangis saya teman-teman asli. Iya. Jangan sedih ya, jangan nangis ya, seperti muka teman-teman yang di rumah. Lihatlah teman-teman, kata orang kurang higienis, tapi kalau orang lapar teman-teman walaupun kurang higienis enak teman-teman ya. Udah amat. Tapi ya salut lah, tapi kita ingat lah yang makannya enak di sana. Kasih kawan-kawan kita yang kurang beruntung di kota. Oke, karena teman-teman, yang banyaknya tuh di kota gitu. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, jangan lupa rasanya berbagi. Seperti atau dalang merindukan opa. Alright guys, thank you buat para subscriber Arisa Amelia Channel yang senantiasa mendukung dan memberikan support. Thank you. Oke teman-teman, apabila di video kali ini kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like and subscribe and comment di bawah ya teman-teman. Di bawah. Sebelum kami menutup video ini, marilah kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.